Setelah sidang tadi disuda, ya, sekarang kita akan mulai lagi sidang. Kali ini serius ya, saya tidak mau bercanda lagi. Siap, Pak. Saya juga pengen gitu. Kita hormati ruang sidang. Betul. Begitu mengetukkan palu 3 kali, pertanda sidang akan dimulai. Iya. Dok, dok, dok. Jadi bolak-balik. Aduh. Kalau udah kan tadi istirahat, terus Bapak masuk lagi. Jadi bilangnya skor saya cabut gitu. Oke. Menurut sih. Gue baru tahu ini. Skor saya cabut dari 0-1 menjadi 2-0. Wah. Liverpool. Tak bisa bantainya. Baiklah, kita mulai persidangan untuk kasus Arisan Bodong kembali. Ya. Apakah ada bukti lain? Ada, ini bukti yang sangat kuat sekali karena saya akan menghadirkan saksi. Hah? Betul. Saksi? Tolong silakan Pak Tora. Pasti anak kampus itu kan? Bukan. Bukan. Bapak dari tadi bilang anak bukan. Kampus dulu. Silakan Pak Tora bawakan saksi saya, Pak Tora. Oh my God, Elma aku. Astaga. Ini kerjain nih. Oh, parah nih. Oh, pantes dia tadi ketahuan sama gue di mana? Di mana katanya? Saya, enggak, gue lagi ke Bandung katanya ngurusin. Sebelum duduk, saya periksa dulu, Pak. Boleh. Oh iya. Bisa jadi apa? Ayo. Ini kayak sahur nih. Wah. Bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Oke, tadi pesannya apa? Iya. Ayam ya, 2 ekor ya? Bisa. Bisa mau. Entar ya, bisa mau. Silakan. Silakan. Duh, kan itu udah tua ya. Wah, ini ada yang paling lucu sekali ya, Be. Jadi apa, Be? Jadi apa, Be? Bro, yakin naik rating kayak gini gitu, Be? Yeah. Yo, gimana, bro? Gimana? Okay. Jadi apa? Biasalah, Pak. Ya. Ya. Siap. Gak usah pakai beginian. Jelasin aja begini. Buat apa ini? Ya langsung begini. Itu buat apaan itu? Bukan saya aja. Iya. Gimana kalau Aki? Ya, ini langsung mulia. Langsung mulia tolong dong. Gak usah pakai bisa aja buat kalau pakai tangan lah. Tadi udah pakai tangan. Ulangin aja. Enggak usah pakai ini, Bang, kalau gitu. Ya langsung aja tangan begini. Baiklah. Buat apaan ini? Kita kembali lagi ke persidangan. Oh, Yosep. Coba silakan ditanya-tanya saksi kita. Iya, Bapak Yosep. Ya. Ini adalah maju ke depan silakan. Persidangan yang di mana saudara Desi sering melakukan arisan bodong. Saya tidak menanyakan arisan bodongnya, tapi apakah sering Ibu Desi arisan SD? Dari SD. Arisan SD bukan arisan. Arisan bodong. SD. Iya. Pak saya enggak, Pak. Enggak usah nyolot. Biasa aja. Masa marah-marah dia ngegas. Bapak juga jangan marah-marah dong. Saya enggak suka kalau orang yang tidak menghargai sidang di sini. Iya. Ya. Semuanya dari tadi enggak ada yang menghargai, Pak. Jadi ini adalah saudara kandung dari Desi Ratnasari. Betul, yang saya. Oke, saya ingin mengetes dulu apakah ini benar-benar saudara kandung silakan. Atau bukan ya. Ini ya, penting. Ini harus dipastikan dulu ini karena ini menyangkut soal silsilah keluarga, Pak. Jadi kita harus mengetahui apakah saudara Yosep, Anda iya. benar saudara kandung dari seorang Desi Ratnasari. Iya, betul. Anda yakin dengan yakin. Jawaban Anda? Yakin. Saya ingin menanyakan... Bertanya. Saya ingin bertanya... Bukan menanyakan. Bertanya. Bertanya. Saya ingin ngomong. Yang bentuknya adalah sebuah pertanyaan ke saudara Yosep. Itu bagus kan? Saudara Yosep, iya. Jika Anda benar-benar saudara kandung dari Desi Ratnasari, jika Desi Ratnasari pulang ke Sukabumi, tempat makan apa? Wah. Yang pernah diobrak-abrik. Bukan dong dia. Harus yang preman. Iya, ya, maaf. Ya. Yang selalu dihampiri setiap dia ke Sukabumi. Bubur? Bubur apa? Bubur banyak. Iklan enggak? Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bubur pengkolan? Wah, iklan enggak boleh. Iklan enggak boleh. Pengkolan enggak boleh. Kan pengkolan banyak. Pengkolan itu enggak boleh banyak. Yang pengkolan kiri, pengkolan kanan, pengkolan kanan kiri. Nah, pengkolan yang mana? Jangan dikasih tahu. Pak Yosep. Pak Yosep. Boleh dijelaskan lebih detail itu kalau bubur pagi. Di mana itu? Itu kalau pagi. Kalau pagi. Nanti jadi kalau detail nanti iklan. Iklan. Okay. Soalnya banyak tukang bubur. Diaduk atau yang tidak diaduk? Dia. Aduk. Apa sih? Apa?
Diaduk. Diaduk. Tanyakan kepada Tanyain. Tersangka. Apakah saudari Desi Ratnasari, Anda setiap makan bubur, Anda tim bubur diaduk atau tim... Tim bubur diaduk. Bubur diaduk. Bubur tidak diaduk. Bubur diaduk. Bubur diaduk. Pertanyaan berikutnya ini sangat dalam. Kapan terakhir kali Desi Ratnasari memperkenalkan seorang pria terhadap keluarganya? Wah, wow. Bagus. Pertanyaan bagus. Bagus nih. Wah, gue kena nih gue. Bapak. Eh? Takut dia. Kapan? Gak apa-apa. Nanti ada proses. Dia, dia ada proses editing. Kapan ada editing? Episode ini. Bulan puasa. Udah, bulan puasa tahun kemarin. Bulan puasa tahun kemarin. Oh, baru dong. Berarti baru dong, Teh. Baru. Sebentar. Baru. Ini akan dipotong di TikTok. Anda sudah sabar, sudah tahu itu ya? Iya. Udah apa-apa. Tadi pertanyaan terakhir, apakah betul? Di bulan puasa kemarin, Teh Desi memperkenalkan seorang pria. Mukanya biru loh. Ada. Ada. Oke. Okay. Berarti bisa dipastikan wow. Karena jawabannya sama, dia adalah kepala sekolah dari Desi. Ada. Saya apa kebiasaan Desi Ratnasari waktu kecil yang nggak diketahui banyak orang? Nyapu sendiri, setrika, ngepel, kemudian nyuci baju. Yang paling unik ketika... Itu waktu kerja di ibu siapa waktu itu? Di rumah. Dia, kami di apa namanya diwajibkan untuk disiplin. Yang mulia, oh, mending yang mulia ganti. Nanya-nanya yang lain supaya yang mulia lebih kenal saya. Baiklah. Yeay. Loh, maksudnya kan sebelum beliau mau mengambil keputusan kan, benar salahnya kan, kalau lebih kenal okay. Itu kan lebih baik kan? Tersangka, pria seperti apa yang Anda suka? Karakter seperti apa? Nah. Saya suka yang seumuran atau lebih tua. Wah, saya lebih tua. Oke, saya masuk terus. Saya bulan masuk. Depan ulang tahun 60. Oke, Eca, kamu katanya tadi mau nanya Teh Desi. Ya. Silakan. Hobinya apa? Hobi. Hobi Teh Desi, silakan. Saya hobinya mager, diem di rumah. Oh, kayak bikin pagar gitu? Bukan. Males gerak, saya di rumah aja. Okay. Saya suka. Lagi saya. Terus. Saya hobinya juga. Arisan kan? Kalau arisan itu untuk silaturahim. Ah, ini dia. Jelas sudah. Wow. Jelas sudah ini. Udah ngaku. Udah ngaku. Silaturahim. Tidak langsung sudah mengakui bahwa dia silaturahim. Silaturahim itu adalah sekali hubungannya dengan arisan. Udah jelas semua. Saya sudah bisa menyimpulkan kesimpulan sidang ini. Arisannya udah jelas saya apa? Betul semua. Sebentar. Boleh nggak saya ngomong sebentar ya? Silakan. Ini tuh jelasnya apa coba ya? Iya. Dia ngebelain saya, kadang-kadang ngebela, kadang-kadang gak ngebela. Ngomong yeah. Kadang-kadang belepotan. Iya. Yeah. Dirimu lagi, apaan yeah. Juri ebel-ebel? Gak jelas. Abang-abang. Oke, okay. Terus ini saksi. Apa hubungannya makan bubur sama kasus-kasus yang saya omongin? Terus Bapak juga dari tadi, apa hubungannya? Bapak tanya-tanya saya kriteria soal laki lah. Apa hubungannya dengan arisan? Dimarahi, Pak. Jauh pak, tinggi pak. Sampai ke atas pak, iya pak, silakan pak, bangun dulu. Tidak bisa begitu, ini hormati Silakan. Pak Pras. Ya. Ini acara apa sebenarnya?